al-Islami as-Salafi al-Mashkur al-Jombore. Pondok Pesantren Api al-Mashkur telah membuka pendaftaran pada tanggal 2 Januari sampai 31 Mei. Gimana sih cara pendaftarannya? Yuk simak video berikut ini. Calon santri datang ke pondok pesantren bersama orang tua atau wali santri. Calon santri beserta orang tua atau wali santri akan diarahkan ke tempat pendaftaran oleh petugas. Petugas akan memberikan informasi terkait pendaftaran. Calon santri mengisi formulir pendaftaran dan melakukan registrasi serta pemberkasan. Tahapan terakhir, calon santri akan diantarkan ke asrama oleh petugas. Itulah tadi proses pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Api Al-Mashkur. Yuk gabung bersama kami, kami tunggu kehadiran kalian di Pondok Pesantren Api Al-Mashkur. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.